Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone yang akan saya kerjakan adalah Vivo Y50. Kita coba untuk nyalakan handphonenya dulu. Oke, untuk LCD-nya masih bisa tampil dengan normal. Kita coba untuk matikan dulu untuk mode gelapnya agar LCD-nya bisa terlihat jelas. Saya koreksi di bagian touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal karena kerusakannya ada di bagian kaca touchscreen, yaitu di bagian pojok bawah kiri. Itu ada keretakan yang lumayan parah, sampai juga ada di bagian tengah juga ikut retak, teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita proses mengerjakan, yaitu penggantian kaca touchscreen atau bisa disebut glass, kita koreksi dulu di bagian LCD sama touchscreennya, teman-teman. Apakah LCD dan touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal? Karena kita akan mengerjakan hanya cukup untuk penggantian kaca touchscreennya saja. Dan di bagian ini, yaitu saya menggunakan lem warna bening yang tujuannya untuk melapisi ataupun melindungi di bagian kaca touchscreen yang retak, yang tujuannya untuk menghindari resiko, teman-teman. Oke, di bagian ini kita bongkar dulu, yaitu di bagian skrup yang ada di bagian back door bawah, dan kita lepas untuk SIM tray-nya, dan kita bongkar untuk di bagian back door atau tutup belakangnya, dan harus ekstra hati-hati karena ada fleksibel sidik jari. Oke, selanjutnya kita lepas dulu penutup sidik jarinya, dan kita lepas soket fingerprint-nya. Dan kita angkat untuk penutup mesin. Di bagian ini kita lepas dulu di bagian baterainya, teman-teman. Oke, setelah kita angkat baterainya, kita lepas untuk stiker atau plastik di bagian bawah baterai, dan di bagian itu adalah fleksibel LCD-nya. Kita angkat mesinnya, teman-teman. Jadi kita lepas untuk kabel antena, fleksibel mainboard, dan juga fleksibel tombol on off-nya. Kita simpan dulu mesinnya, dan di bagian ini kita akan proses, yaitu pembongkaran LCD dari framenya. Di bagian itu saya mengasih perlindungan agar tidak ada kecelakaan kerja saat kita proses pembongkaran LCD dari framenya, ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan alat separator yang tujuannya untuk pemanas di bagian LCD-nya, yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD dari framenya. Oke, setelah panas tercukupi, kita coba untuk siapkan alat untuk membongkar di bagian LCD dari framenya. Kita gunakan mika tipis dan lentur. Dan apabila kita angkat seperti itu masih kesulitan atau masih keras, kita gunakan mika tipis dan lentur untuk membongkar di bagian LCD dari framenya. Di bagian ini tetap hati-hati untuk mengangkat atau mengambil LCD dari framenya, karena ada bagian kaca touchscreen yang retaknya parah. Oke, setelah kita bongkar LCD dari framenya, alangkah baiknya kita tes ulang LCD-nya masih bagus atau tidak, teman-teman. Oke, untuk LCD-nya masih tampil dan touchscreen-nya saya tes ini masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk kita membongkar LCD dari framenya. Langkah selanjutnya, kita siapkan alat separator dan kita letakkan LCD-nya ke alat separator sambil menunggu panas alat separatornya tercukupi, teman-teman. Jika panas tercukupi, kita lindungi dulu di bagian lubang kamera depan yang tujuannya untuk menghindari kotoran di bagian kamera. Untuk kawat yang saya gunakan untuk memisah kaca touchscreen, yaitu saya menggunakan ukuran 0,03 mm. Dengan hati-hati untuk kita memisahkan kaca touchscreennya, karena untuk di bagian kaca touchscreen ada keretakan yang lumayan parah. Oke, kita angkat LCD-nya setelah kita pisah, dan masih ada sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD-nya, dan juga ada bekas kaca touchscreen yang masih menempel di bagian LCD. Kita buang dulu, lalu kita bersihkan sisa lemnya, teman-teman. Oke, setelah sisa lem sudah kita bersihkan dari LCD, selanjutnya kita tes LCD-nya. Jadi setiap kita proses selesai mengerjakan, kita tes ulang LCD-nya, teman-teman, yang tujuannya untuk mengetahui kondisi LCD masih bagus dan touchscreennya masih normal atau tidak. Oke, setelah LCD-nya terlihat masih bisa berfungsi dengan sangat normal, selanjutnya kita tinggal
membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD. Yaitu saya menggunakan cairan Pertamax sama tisu kering biasa, teman-teman. Jadi untuk cairannya kita teteskan dulu ke tisu, jangan langsung kita teteskan ke LCD-nya. Jadi apabila sudah kita teteskan cairannya ke tisu, baru kita usap secara hingga bersih di bagian LCD-nya. Oke, kita pasang LCD ke frame, dan ini adalah spare part-nya, yaitu kaca touchscreen atau glass yang sudah plus lem OK kering. Jadi untuk kaca touchscreen atau glass sudah plus lem OK ya, teman-teman. Jadi tanpa kita menggunakan lem OK kering laminating atau lem OK lembaran. Oke, untuk di bagian kamera depan, usahakan kalau ada debu atau kotoran dibersihkan dulu, teman-teman, agar tidak kotor untuk di bagian kamera depannya. Lanjut kita lepas untuk plastik lem OK. Lanjut kita presisikan kaca touchscreen ke LCD atau ke frame. Kita kasih jarak renggang seperti ini. Jadi setelah kita tempelkan di bagian bawah, kita perhatikan untuk di bagian belakang apakah sudah presisi atau belum. Jadi setelah kita lihat di bagian belakang itu sudah presisi, selanjutnya kita proses pemasangannya. Oke, kita tekan secara halus untuk menggunakan teknik manual, yaitu dengan cara kita urut atau kita pijit dengan cara menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong pelan-pelan, teman-teman. Dan harus ekstra hati-hati apabila sudah sampai ke tengah seperti ini. Ini biasanya kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan gelembung ketinggalan di bagian tengah LCD, teman-teman. Jadi pekerjaannya pelan-pelan saja, tidak usah terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru. Yang penting untuk menghindari risiko agar gelembung udara tidak ketinggalan di bagian tengah LCD. Kuncinya ada di bagian tangan kiri yang tugasnya untuk mengasih jarak renggang agar LCD sama kaca touchscreen itu tidak menempel secara otomatis ya, teman-teman. Jadi pertahankan terus sampai titik akhir saat kita proses pemijitan hampir selesai. Di bagian ini adalah dekat kamera depan, harus ekstra hati-hati untuk menekannya, teman-teman. Karena apabila tidak hati-hati bisa menyebabkan lingkaran bagian lubang kamera depan itu bisa retak atau pecah. Oke, di bagian ini sudah kita hampir selesai. Perhatikan ada sisa gelembung sedikit. Kita pijit secara pelan-pelan saja sambil kita dorong sampai ke ujung. Oke, sudah selesai untuk proses pemasangannya. Meskipun tidak menggunakan alat paper remover ataupun mesin laminating, hasilnya pun tidak ada gelembung dan bisa maksimal, teman-teman. Yang terpenting kita bisa mengerjakan dengan ekstra hati-hati dan teliti dan pelan-pelan saja. Kalau saran saya untuk proses manual dengan cara kita pijit atau kita urut menggunakan ujung kuku jempol. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk membersihkan sisa lem yang terdapat di bagian frame. Usahakan sebersih mungkin agar tidak ada kotoran di bagian frame ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa langsung merakitnya. Apabila kita sudah yakin, kita bisa proses pengaliman LCD atau perakitan LCD ke frame. Tapi kalau saran saya, sebelum kita pasang LCD ke frame atau sebelum kita rakit, alangkah baiknya kita tes dulu untuk mengetahui kondisi LCD-nya, teman-teman. Apabila sudah yakin, kita bisa proses langsung perakitan untuk mempercepat atau mempersingkat pengerjaan. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, karena proses pengaliman atau pemasangan LCD ke frame sudah selesai, tinggal kita menunggu lemnya kering sambil kita merakit infonya. Oke, di bagian ini kita rapikan untuk di bagian pelindung penutup stiker LCD atau di bagian bawah LCD. Selanjutnya kita sambil menyalakan infonya, yaitu untuk memastikan kondisi LCD-nya masih menyala, teman-teman. Oke, sambil kita menunggu loadingnya selesai, kita bisa sambil merakitnya kembali. Kita pasang penutup mesin dan kita pasang fleksibel sidik jari atau fingerprint-nya. Dan jangan lupa untuk kita pasang kembali penutup soket fleksibel fingerprint-nya. Oke, perakitan sudah selesai, tinggal kita memasang di bagian backdoor atau tutup belakangnya.
Kita tekan secara halus, jangan sampai menekannya terlalu keras karena resikonya ada di bagian SED. Apabila kita menekan terlalu keras, pemasangan backdoor itu bisa menyebabkan SED pun bisa retak atau rusak, teman-teman. Oke, proses pemasangan skrup di bagian backdoor sudah selesai, tinggal kita proses pengetesan ulang jika prosesnya sudah selesai semua. Oke, handphone sudah menyala dan kita bisa sambil membersihkan sisa-sisa lem atau sisa kotoran di bagian samping-samping LCD-nya. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah proses penggantian kaca atau screen selesai, teman-teman. Kita lepas untuk plastik kaca atau screen yang baru dan ini adalah hasilnya. Tanpa menggunakan alat paper remover, hasilnya alhamdulillah bisa bersih dan hasilnya bisa rapi tanpa ada sisa gelembung, dan untuk LCD-nya masih menggunakan original dari bawaannya tanpa harus kita mengganti LCD satu set yang KW atau yang palsu, ya teman-teman. Oke, sebelum kita serahkan infonya ke pemiliknya, kita tes ulang secara total untuk memastikan kondisi LCD-nya beserta fungsi dari infonya bisa berfungsi dengan normal atau tidak, teman-teman. Di bagian kamera belakang, alhamdulillah masih bersih dan jernih, dan ini adalah hasil kamera depannya. Hasilnya juga masih bersih dan jernih, teman-teman. Jadi apabila kita mengerjakan dengan ekstra hati-hati dan ekstra teliti dan bersih untuk pengerjaannya, insya Allah hasilnya akan rapi dan maksimal. Untuk pengetesan ulang, alhamdulillah sudah selesai dan LCD dan touchscreen masih bisa berfungsi dan kamera masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan bersih. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara mengganti kaca touchscreen atau glass di handphone Vivo Y50. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.